Halo bonsai, hari ini kami mau kasih tahu sesuatu. Jadi ceritanya pas teman-temanku konten itu ia kehilangan ikan toman monsternya. Jadi kami mau bantuin cari ia. Tadi katanya sih hilang di sana. Itu gara-gara konten jadi hilang beneran. Nah, ini dia si pemilik sawah. Katanya sih memang di sini banyak sekali ikan toman dan ikan gabus. Jadi kami biasanya mencari ikan di sini. Di sini juga banyak orang yang bersawah. Itu temanku masih sibuk mencari ikan cananya yang hilang ya. Kasihan sekali, padahal cuaca sudah sangat panas. Itu dia mencari ikan cananya dari pagi tadi. Jadi kami bantuin ya, soalnya kasihan. Katanya ikan cana sama ikan tombang ya lumayan gede di sini. Jadi kami cari-cari ikan. Tonton terus videonya sampai habis. Dan terima kasih buat kalian yang sudah mendukung channel kami ya. Terus dukung kami biar kami tetap semangat. Jangan lupa like, komen, dan follow dan subscribe ya. Sepulang itulah. Kita pernah pakai kain sarung.
kalau panen ya Pak ya. Panen tuh ya. Panen. Dari kebun Pak. Panen apa Pak? Panen madu. Enggak kuat ya Pak ya. Ini yang punya kebun. Oh ya ya. Lebar kebunnya Pak ya. Terus lagi nggak kebunnya. Orang kaya Palawang tuh. Kebunnya lebar. Mm-hmm.